di gedung ini dulu salah satu kejadian penting dan menjadi awal tercapainya mimpi yang besar terjadi di sini. Dimana bakat bermusik, bernyanyi sedang dinilai oleh orang di sini, sedang ditimbang-timbang apakah layak untuk dilanjutkan ke kesempatan yang lebih besar, ikut ajang pencarian bakat The Voice Indonesia 2012-2013, lupa. Sekarang di gedung yang sama ini sesuatu yang berbeda terjadi. Halo. Sekarang waktunya kita jadi Tuhan menilai bakat anak-anak orang dalam bernyanyi. Wow. Terciduk ya. Anda sedang makan. Hebat. Hebat. Ini juga saya saksi hidup melihat om yang satu ini dulu masih segini. Kerjaannya dapat piala di panggung kayak adik-adik sekarang ini. Pertama kali ngeliat dia nyanyi itu SMP. Aku lagi handycam. Dia siapa? Tak syuting dah. Ini anak ini pasti mutan gitu. Suara dan wujudnya enggak sesuai ini. Wah, kurang ajar gitu. Dan cukup jauh seperti Jakarta atau dari Bandung mungkin ada juga. Oke, terima kasih sudah ikut berpartisipasi di acara hari ini. Oke, untuk mengingat waktu, jadi dalam mungkin selama teman-teman apa adik-adik yang sedang berkompetisi menyanyi di depan, harap untuk ibu-ibu, bapak-bapak dan adik-adik semua untuk tetap tenang. Kategori kelompok umur A, dewan juri mau mensinkronkan penilaian pesertanya. Ini punya kuda. Sekarang punyanya Brian, nanti punya Aci juga. Lalu dihitung-hitung, ketemu nanti finalis ya, 10 orang finalis untuk kelompok umur A. Habis itu lanjut lagi kompetisinya untuk kelompok umur B. Ini yang punya acara atau backsound untuk putra-putrinya lomba di kategori B.
dengan nomor urut jeruk makan jeruk. Ini bukan kali pertama sih dipercayakan untuk menjadi juri di kompetisi bernyanyi anak-anak. Bukan yang pertama, cuma ini spesialnya ya karena kejadiannya di gedung di tempat yang sama aja dengan dulu aku juga pernah dijuriin nyanyiku. Tapi bertukar posisi, bertukar nasib. Nih, penilaianku. Aku ada, Bang Iba ada. Terus 30. Oh iya, di sana. Jangan masuk di sana. Mana harus ada dua yang sama. Jadi benar-benar penilaiannya fair ya. Kita betul-betul mengatur angka-angkanya ini tidak dimanipulasi. Jaya penyanyi-penyanyi masa depan Indonesia. Dan yang terakhir, nomor undian 40 atas nama Menanda Surya Suci. Begitu, coba Pak Aji absen dulu ya. Yang namanya Queen Risma Setia Azra, yang mana nih? Oke, okay. Axel Glorious Kristo Pradia. Oke, okay. Matthew Masandaro. Ya, ini dia 10 finalis. Matthew? Untuk kategori okay. A. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Sudah selesai akhirnya. Selesai saudara-saudara. Iya, selesai juga. Untuk kompetisinya sudah selesai. Maksimal dan kategori B selesai. 76 78. Kembali mensinkronkan peserta-peserta sesuai penilaian juri masing-masing. Nanti baru dimainkan aturan main nilainya. Pokoknya nanti ketemu aja deh finalisnya. Dulu korban bully dia, jadi setiap lagu ini dikumandangkan dalam buat dia. Adik Nora, terima kasih buat lagunya. Kakak Brian bisa berekspresi. Ya, semoga cepat ketemu finalis kategori B. Saya mau pulang. Jadi untuk kategori pengumuman finalis kategori B di hari Minggu besok, tempatnya di Hotel Marriott Yogyakarta. Jadi untuk pengumumannya akan disampaikan oleh nomor 63 Francisca Selita Kusuma. Dan yang terakhir, finalis nomor 10 dengan nomor undian 80 atas nama Nadina Titania Zulfiani. Oke, okay, berikut ke 10 finalis yang akan berlomba besok. Babak penyisihan selesai. Ada yang tidak hadir satu kah? Cie, finalis cie. Smile! Happy dog. Finalis kategori B. Oke, sampai ketemu besok di final. Ya, dengan begitu sudah berakhir si kompetisi hari ini.
Final day. Ya, pegang baju. Ambil lagi kakinya. Ya, terus pegang baju. Ya, terus maju ke depan. Oke. Mana, Ci? Ya, kurang lebih begini nanti view-nya dari sudut pandang dewan juri. Dan ini yang akan dirasakan oleh peserta. Point of view mereka begini. Selamat pagi dewan juri. It's a beautiful day. Brightness, brightness, brightness. Gak bisa. Jadi kan bisa diedit. Dark, bright, dark, bright. Oh, belum. Kita udah setema banget loh. Yes, masih fotografer profesional. Satu, dua, cheese. Nggak ikut. Thank you. Berasa kayak belum yang paling gongnya banget. Kamu masih bisa lebih apa ya, gen tuh bilang gimana ya bahasanya, gen tuh bukan volume soalnya, apa ya, tekanan sih, lebih ke tension apa ya, ya istilahnya itu. Nanti mungkin nanti sama papa mama di googling kali ya, gen jadi gen suara kamu tuh harusnya bisa lebih berisi. Bri, video ya. Menjuri dengan suhu yang dingin sekali itu kayak ikut ujian kenaikan tingkat di Shaolin. Let's go. Oh.
kemarin dia terakhir juga kan? Iya. Terakhir lagi dia sekarang. Yang mulia meninggalkan ruangan. Wow, ramai sekali. Ramai sekali. Saya ketinggalan rombongan. Mungkin sambil basah-basah tubuh. 253 8085 87 252. Oh, belum selesai penjurian, belum selesai perhitungan skor. Juri masa now. Semuanya di videoin jadi bisa di-review-review lagi. Sudah? Sudah? Sedang. Nah. Ya, mendingan kita tengok-tengok yang lucu-lucu untuk dicicip. Oh, seperti ini. Du-du-du-du-du-du-du. Guys, aku curi start dulu ya. Oke, silakan. Kategori A, kategori B, semuanya ditemukan juaranya masing-masing 3 peserta dengan mudah langsung lancar dari skornya masing-masing sepakat ketemu semua juaranya. Kalau saya compare dengan pengalaman sebelumnya menjuri lagu anak, juri-juri ini garing, gak sih? Tidak ada perdebatan, tidak ada ribut-ribut, tidak ada mempertahankan juaranya masing-masing. Boring. Ini dia hasil penjurian kita 2 hari ini. Gentlemen and ladies. There you go. Oke, kita serahkan ke panitia acara. Terima kasih. Official tugas kami bertiga selesai ya. Mantap. Thank you, pengumuman. Oh iya, nanti. Mana naik? Katanya, kayak di depan doang. Wow. Dengan nilai 753 oleh nomor urut 94 atas nama Karina Lembayung Kristanti. Oke, juara kedua kategori A dengan skor 762. Juara pertama dengan nilai 780 diraih oleh nomor urut 91 atas nama Queen Risma Setia Azahra. Oke, untuk kategori B, kelas 4 sampai kelas 6 SD, juara ketiga dengan nilai 752 diraih oleh nomor urut 119 atas nama Ataya Aisyah Jevina. Oke, lanjut juara kedua kategori B jatuh pada peserta dengan nomor 114 dengan skor 785. Stephanie. Juara satu dengan nilai 798 diraih oleh nomor urut. Sudah dengan skor totalnya 798 jatuh pada peserta dengan nomor 117. Atas nama Kalia. Mau difoto dulu? Oh iya, foto dulu Kak Gilbert dan juga Kak Brian. Ada yang berfoto dulu. Inilah juara-juara singing competition berfoto bersama dengan Dewan Juri.